pembuangan limbah fermentasi ini, Mas? Kalau kita luruskan dulu, kita nggak menerobos area tanahnya perhutani. Cuman kita ini kebetulan membuang disposal dari galian waduk karena ada curah hujan yang tinggi, sehingga shredding ke tanahnya perhutani. Terus kok sampai itu dilakukan, gimana itu dalam protapnya? Kita sementara ini kita kesusahan untuk membuang area buangan hasil galian waduk. Sesuai dengan RAP yang kita kerjakan itu, kita buang sembarangan. Sembarangan kalau kita mengacu pada aturan permen pekerjaan umum, itu radius 200 meter. Kita karena di area 200 meter itu kita bersinggungan dengan tanah perhutani, kita mencoba semaksimal mungkin untuk tidak shredding di perhutani, tapi karena materialnya terlalu banyak, sehingga ketika ada hujan turun, itu sliding-nya ke tanahnya perhutani. Nah, kalau sudah begini ada kerusakan itu, terus yang tanggung jawab siapa ini, Mas? Kalau ada kerusakan ini kita coba duduk bareng dari semua elemen yang ada untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terus kalau dari sisi amdal-andalnya sendiri bagaimana, Mas, terkait apa proyek ini sehingga sampai harus sliding dan memanfaatkan lahan milik perhutani itu, Mas? Kalau dari sisi amdalnya saya kurang tahu persis, untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa mengkonfirmasi kepada pimpinan saya.